Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tanya saya tentang minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara dan juga minyak olive oil, minyak zaitun lah yang very famous. Ada 2-3 lagi minyak sekarang seperti herbal tau sauda, sacha NG oil, nanti dulu ya. Yang kita nak fokus hari ni ialah ramai daripada kita yang dah lama dengar dan lama pakai, sama ada di antara tiga ni kalau kita dipilih ataupun diminta pilih yang mana satu yang terbaik. Saya tengok ramai tulis tadi olive oil, ataupun nombor dua saya nampak tadi minyak kelapa dara. Dan kesian tinggal minyak kelapa sawit sikit je kalau kita buat dia punya caturan tu. Namun malam ini kita tengok dulu dan kita dengar dulu, dan anda buat keputusan kemudian di ujung nanti, boleh? Apapun, kita cerita malam ini tentang tiga minyak dan you pilih satu, boleh? Baik, kita mulakan dengan yang anda suka sangatlah, iaitu minyak zaitun. Boleh, saya cerita dulu dan you dengar, nanti you buat keputusan. Betul, dia adalah satu, semua ni adalah fatty acid, maksudnya lemak, minyak, dan olive oil adalah mono unsaturated fatty acid. Tak apalah, nama-nama ni tak ingat pun tak apa, tapi pendekkan cerita, dia merupakan salah satu daripada antioksidan yang paling lama ada di dunia dalam bentuk minyak ni, dan dah digunapakai sehingga kan olive oil ni terlalu popular di zaman Fir'aun lagi dulu. Dikatakan dia merupakan satu bahan yang paling mahal, sehingga kan bila mereka mati, mereka diletakkan dalam piramid tu, mesti ada dengan olive oil sekali, sebagai orang kata apa, tanda mereka tu kaya lah. Jadi olive oil ni zaman-zaman dulu diiktiraf sebagai kayangan punya produk. Tapi dari segi sains sekarang, dia boleh kita kupaskan dengan poin-poin yang anda pernah dengar, seperti dia kuat dengan antioksidan. Pernah dengar antioksidan yang lawan karat-karat dalam badan kita, yang lawan free radical supaya kita tidak rosak sel-sel kita, dan dia ada empat yang paling popular you pernah dengar, seperti hydroxy tyrosol, lepas tu apa, oleocanthal, lepas tu oleuropein. Nama-nama ni memang dahsyat-dahsyat, tapi itu cuma sains. Tapi dari segi fungsi dan manfaatnya pun, sekejap lagi bila you dengar barulah you tahu kan kenapa dia boleh melakukan fungsi-fungsi yang saya huraikan sekejap lagi. Tapi dia juga ada vitamin E yang tinggi, tetapi cuma tocopherol. Ini bezanya. Sebab nanti bila saya kata tocotrienol yang ada dalam palm oil nanti, you jangan pula kata sama je vitamin E. Vitamin E ni ada dua jenis. Zaman sekarang ni orang cari tocopherol pun cari, tapi tocotrienol, orang kata apa, lebih dia punya impactnya kalau dari sudut vitamin E. Tetapi dia juga ada omega 9. Olive oil antara yang uniknya ialah dia tinggi dengan omega 9. Lagi satu, kalau anda nak tahu, dia juga ada omega 6. Tapi omega 6 dia selalunya orang kata adalah memberi inflamasi. Tapi Tuhan jadikan ni buah zaitun, lepas tu bila jadi minyak, minyak dia tu bila ada omega 6 tidak menjadikan inflamasi, bahkan melawan inflamasi. Dahsyat tak dahsyat? Saya ulang lagi sekali. Kalau you dengar omega 6, selalunya kan omega 3 yang lawan inflamasi kan, macam sacha NG oil tu ataupun minyak ikan tu. Kita tapi olive oil dijadikan Tuhan, walaupun dia ada omega 6, omega 6 dalam olive oil boleh lawan inflamasi. Tak ke satu orang kata apa, magic. Sebab tu kan ada dalam Quran pun, demi buah tin dan buah zaitun tu, bila Tuhan dah sebut dalam Quran tu, dahsyatlah kira. Jangan kita biarkan kita tak faham apa yang berlaku, sebab dia ada keunikan dia. Baik, nanti sekejap, jangan nak pilih dulu, awal-awal dengar dulu. Okay, dia juga apa orang panggil anti-inflamasi, saya dah kata tadi, sehinggakan dia boleh membantu untuk mengurangkan, ada juga fungsi untuk lawan kolesterol, bagus untuk jantung, ada lagi orang kata bagus untuk sampaikan apa, diabetes pun dia boleh tolong bantu. Jadi orang diabetes dengar, high blood pun boleh dengar tak, dia boleh bantu
untuk menjaga sampaikan 3 serangkai, termasuklah bagi mereka yang nak kuruskan badan. Omega 6 tadi satu, lagi omega 9, dan ujung-ujungnya anda kena tahu olive oil ni terlalu banyak sangat. Orang tengah menggila sekarang, dia jadi ada fake lah, ada yang dah mula tipu. You kena hati-hati, betul-betul kena dapat yang original, sebab hanya yang original saja yang boleh memberi semua manfaat. Kalau you makan atau you telan minum minyak olive oil ni, tidak langsung rasa dia punya orang kata perit sikit tu, okey, berarti yang tu mungkin tak original. Kalau you minum macam senang, licin je, tak ada rasa kasar langsung, dari segi dia macam nak gigit-gigit sikit kat belakang kerongkong ni, mungkin yang tu bukan original lagi dah. Kalau yang original, selalunya you rasa macam ada macam pepper sedikit, macam ada lada-lada sikit. Bukanlah pedas sampai tak boleh telan, tetapi terasa. Itu antara yang original. Macam kita ambil yang batu saudah kan, dia mesti rasa perit sikit kat sini, betul? Okay. Satu lagi, minyak-minyak macam olive oil semua ni, dia sikit kelemahan dia ialah dia sensitif kepada cahaya ataupun kepanasan ke apa-apa, dia tak berapa suka. Sebab tu gelas dia kalau nak simpan dalam gelas yang hitam ataupun yang gelap, faham? Supaya dia tidak kena sinaran cahaya, sebab dia cepat rosak dengan cahaya ataupun dengan kepanasan. Itu kelemahan sedikit. Lain pada tu, insyaAllah minyak olive oil atau minyak zaitun ni dahsyat. Ada kajian sampai boleh membantu kanser pun. Ada juga kajian lagi selain pada jantung, kanser, dia juga boleh menjaga saraf. So banyaklah dia punya impact dia, sehingga kan ada kes-kes arthritis pun boleh dibantu, ya. Itu bahagian olive oil. Banyak kan dia punya fungsi dia. Tetapi you kena dengar pula, ni minyak yang orang, terutama sekali satu ketika dulu ditekan oleh kuasa barat, terutama sekali Amerika lah, tak setuju yang kita kedepankan minyak kelapa. Terutama sekali minyak kelapa dara, extra virgin coconut oil ni atau virgin coconut oil VCO ni, satu ketika bila dia nak maju ke depan dulu, ditekan turun mengatakan minyak kelapa yang paling buruk, yang paling tinggi lemak, sampai akan menyebabkan kena penyakit jantung, you know, atherosclerosis. Sekarang didapati opposite, bermaksud minyak kelapa dara dah ditemukan dengan kajian-kajian yang dijalankan, dah banyak sekarang yang menyebut dia boleh membantu penyakit jantung, dia boleh membantu mengurangkan atherosclerosis. Tahu tak apa atherosclerosis? Yang plak-plak tu dia boleh mereda atau mengurangkan. Jadi anda kalau rajin amalkan minyak kelapa dara, dia juga boleh mengurangkan kolesterol, meningkatkan HDL, menurunkan LDL, dah semua tu. Yang ini dah confirm sekarang. Sebab apa? Dia juga adalah merupakan orang panggil fatty acid. Tapi yang lebih special ialah dia dipanggil short chain fatty acid. Maksudnya minyak kelapa dara ni diiktiraf sebagai satu minyak yang boleh membantu berbagai jenis penyakit, termasuklah kalau you ada masalah berat badan yang tinggi, itu nombor satu. Nombor dua, bila jantung you tidak begitu sehat. Nombor tiga, dulu-dulu orang bagi ataupun sekarang, kalau untuk kanak-kanak yang senang kena sawan, tahu sawan? Fits, mereka bagi ni. Sebab ni ada kaitan dengan keton yang boleh dikeluarkan oleh minyak kelapa dara dengan secepat mungkin, sebab dia adalah diiktiraf sebagai satu MCT, apa tu, medium chain triglyceride. Maksudnya dia boleh membantu mempercepatkan keluar tenaga. Nampak tu, ni minyak kelapa dara ni, dulu yang tak popular, sekarang orang mencari-cari, dah jadi mahal sekarang. Bahkan pengeluar utama zaman sekarang ni ialah Filipin. Minyak kelapa dara ni kalah, kita pun kalah. Indonesia of course lah lebih besar, tetapi Filipin menggila-gila
cari peluang untuk mendapat market minyak kelapa darah ni, sebab dia boleh lagi melawan mikrob, dia dijadikan antibiotik untuk kanak-kanak, dia proses jadikan antibiotik dan antivirus untuk kanak-kanak yang suka kena attack dengan infection ni, kan dahsyat eh. Dan terkenal juga untuk meningkatkan memori, jadi kalau siapa yang nak lambat jadi nyanyuk ataupun menghilangkan atau mencuba hindarkan tak kena Alzheimer's, inilah dia, minyak kelapa darah dah terkenal. Dia of course lah lawan inflamasi, dia jaga masalah gigi, dental health, kesihatan gigi, dia lawan stres, dan disiapkan untuk jaga rambut dan jaga kulit, untuk jaga awet muda pun. Dahsyat tak dahsyat? Orang dulu-dulu, orang kampung-kampung ambil minyak kelapa, tak payah kelapa darah pun, kelapa biasa pun, dia lumur je kat rambut tu. Dengan kalau yang Indian tu, satu badan dia boleh, orang kata apa, buat macam moisturizer untuk body skin. Dahsyat tak? Orang asma dan ada satu dua lagi bagi mereka yang stres dan anxiety. Ada juga untuk mengurangkan buncit, visceral fat tu. Dan memang tiga serangkaian pun dia bantu. Maksudnya diabetes, high blood, kolesterol, termasuk cancer. Jadi saya macam banyak pula cerita tentang apa minyak kelapa. Bukanlah sebab saya duduk kat Malaysia, kita orang Melayu banyak makan atau gunakan minyak kelapa kan. Dan santan sebelum jadi minyak tu adalah di antara pengganti lemak atau susu yang terbaik bagi saya. Dulu saya pernah cerita antara susu gantian yang terbaik ialah santan. Lebih baik daripada minyak ataupun susu-susu biji ren tu. Ramai yang telah mendapat manfaat dari D&D 369 Sacha Inci Oil. Pastikan D&D 369 Sacha Inci Oil yang original hanya dari D&D. Dapatkan daripada dropship sah D&D. Okey, baik. Sekarang tiba masanya kita jangan tinggal pula kepada minyak apa? Satu lagi tu, last tu, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit juga kalau anda tengok dari segi sains dia tidak kurang hebat, walaupun dia tertinggal dalam race ni siapa menang, tapi saya rasa anda bila dengar nanti mungkin boleh tukar fikiran. Satu, dia tinggi dengan vitamin E. Vitamin E ni dia bagus, terutama sekali untuk menjaga kesihatan jantung ya. Dan juga kalau you dengar yang saya kata tocotrienol tu, kalau dibanding dengan tocopherol yang ada dalam minyak zaitun, bagus vitamin E nya tapi kalau untuk tocotrienol yang lebih kuat powernya, berarti kalau dibandingkan dengan tocopherol, tocotrienol tu at least 4 to 5 times powerful kalau vitamin E nya dan vitamin E tu terkenal lah untuk pembuluh darah, untuk kulit, semua membrane-membrane, you know, muka. Orang sukalah, orang perempuan kalau ambil vitamin E ni memang power. Dia juga bagus untuk otak eh. Jadi dah terkenal pula untuk mengurangkan masalah-masalah kena radiation matahari ke, kalau over, ataupun masalah kulit dan juga saraf. Dan heranlah, tiga-tiga minyak ni malam ni ada kuasa untuk bantu orang kanser ataupun orang yang tengah menghadapi kanser ataupun nak menghindar daripada kena kanser. Dahsyat tak? Jadi fatty acid ni walaupun you kata lemak, tapi tiga-tiga lemak ni antara yang terbaik di dalam dunia. Bahkan ramai tak tahu tentang minyak kelapa sawit sebab mereka mempertikaikan tentang perladangan, sebab terlalu banyak hutan dipotong, bukit dipotong. Itu kalau cerita pasal cerita ni lah environment, saya tak pandai sangat. Tetapi kalau dari segi konten dia, minyak kelapa sawit, terutama sekali minyak kelapa sawit merah, dengar lagi sekali, red palm oil. Red palm oil ni adalah minyak kelapa sawit yang belum diproses berkali-kali. Maksudnya dia baru mungkin sekali dua proses dan nampak cantik, hilang dia punya ni lah bahan-bahan kotoran apa-apa, dia masih merah lagi. Itu antara yang orang kata pure, masih lagi
Macam virgin coconut oil atau virgin olive oil, dia kalau red palm oil ni dia masih lagi kuat. Power dia belum lagi diproses, ditukar berkali-kali. Kalau you nampak kat pasaran tu yang kita goreng-goreng selalu tu masih boleh, masih bagus. Tapi ada seperti beta carotene dia dah tak ada. Maksudnya vitamin A-nya dah kurang sangat kalau dah diproses sampai jadi minyak kat supermarket tu. Tapi kalau kita ambil red palm oil, dia masih lagi kuat. Bukan vitamin E saja yang banyak, tetapi dia juga ada vitamin A. Faham? Vitamin A tu memanglah untuk mata, ya, bagus sangat-sangat. Ya, okey. Lagi satu saya lupa nak cerita tadi, kebaikan minyak kelapa dara tu. Okey, rupa-rupanya dalam minyak kelapa dara yang banyak aktiviti bahan aktifnya nama lauric acid. Lauric acid ni rupa-rupanya cuma boleh dapat di satu tempat saja. Selain daripada minyak kelapa ni, dara ni dia originally cuma dapat dari susu ibu. Jadi baguslah kalau kanak-kanak dah orang kata apa, putus daripada minum susu ibu tu, dia boleh sambung dengan sekurang-kurangnya ada lauric acid ni dalam minyak kelapa dara. Jadi itu satu lagi kebaikan minyak kelapa dara. Yang lain hampir-hampir sama. Ketiga-tiga ni hampir-hampir sama. Habis kenapa tak pilih, kenapa nak pilih satu je? Jawapan saya ialah you mungkin nampak macam sama tapi tak serupa. Ada yang kat sini lebih tinggi sikit, kat sini bawah sikit. Kat sini bawah, yang bawah tu nampak sikit tapi dia tinggi macam lauric acid tadi, minyak kelapa. Yang dua lagi tak cukup lauric acid. Lepas tu olive oil tinggi pula dengan dia punya antioksidan. Rupanya minyak kelapa sawit pula tinggi dengan vitamin E dan vitamin A. Jadi kekuatan dan kelemahan tu dibalancekan antara satu sama lain kalau you makan tiga-tiga. Tetapi kalau malam ni nak pilih satu, you nak pilih mana cepat? Okey, saya jawab kalau saya ada duit cuma untuk satu botol saja. Katakan orang bagi present kat you tiga botol tapi harga hampir sama, macam mana kita nak nak pilih mana dulu dan dibenarkan minum? Saya mungkin rasa pun mainkan peranan juga kan. Kadang-kadang tak lalu, kadang-kadang lawyer ke nak minum nanti, rasa mual ke, macam mana kan. So kata orang okay, minyak kelapa dara lebih mudah dia orang minum. Nombor dua, dia orang minum olive oil. Lepas tu baru apa, kelapa sawit. Tapi lain orang lain lah cerita rasa dia orang. Saya nak benarkan you ambil tiga-tiga sekali. Sebenarnya kalau boleh ambil tiga-tiga. Tapi kalau cuma satu, sebelum saya sambung buat pilihan. Untuk goreng dulu yang paling boleh tahan panas yang mana? Cepat, cuba you teka. Yang paling best. Dia boleh buat goreng pun masih lagi power lagi. Dia punya sains dia ataupun dia punya manfaat masih tak mati habis. Iaitu namanya apa? Minyak kelapa sawit. Untunglah kita orang Malaysia sebab kita pengeluar kelapa sawit, betul tak? So okey, itu kebaikan kelapa sawit pula. Jadi walaupun saya kata tiga-tiga adalah memang kuat, tapi saya akan mulakan dengan minyak kelapa dara dahulu. Tak kenapa. Sebab you kata pilih satu je kan. Nombor dua minyak zaitun, nombor tiga minyak kelapa sawit. Kelapa sawit merah tu. Okey. Tapi kalau saya berpeluang ambil tiga-tiga, saya campur satu sudu ni, satu sudu tu, satu sudu lagi yang nombor tiga. Sembilan saya mesti dah ambil Sacha Inchi Oil lah kan. Omega 3 tak ada dalam ni. Kan? Kalau ada pun dalam minyak kelapa dara tu sikit je omega 3 je. Sebab tu kita kena ambil Sacha Inchi Oil. Nampak tu? Tuhan tu dia tak jadi satu bahan makanan atau minuman yang perfect. You tak payah ambil benda lain. Kalau macam tu bohong lah. Okay, dunia ni tak adil lah. Kesian pokok-pokok lain . Cuma tiga-tiga ni saya mengharapkan you buat pilihan. Kalau boleh tiga-tiga sekali lagi bagus. Itu saja bagi saya. VCO comes first, nombor 2 zaitun, nombor 3 kelapa sawit. Itu saja. Tidak ada salah kalau you katakan saya suka kelapa sawit merah dulu, silakan.
Sebab saya nampak kat sini dia punya kalau advantage pun katakan budak-budak nak score exam semua score A. Cuma seorang tu score 97 point, seorang lagi 95, mungkin seorang lagi 94. Dia masih lagi 90-an. Semua top lah ni, minyak-minyak yang tersihat di dunia. Mbak kata orang putih dulu kata ni semua lemak lah, semua lah ni lah, sebab mereka takut minyak corn oil dia orang, sunflower, canola, you know, cotton seed, semua soy oil semua tu takut kalah. Tapi sekarang tak boleh. Zaman-zaman moden semua orang dah pandai. Dia orang tahu minyak-minyak ni antara yang terbaik. Boleh? Okey, cukup dulu pada malam ini. Sudah sekian, saya akan lebih memfokuskan kepada anak-anak. Saya cuba buat strategi yang saya dah plan untuk memfokus kepada anak muda dan juga anak-anak kecil pun. Maksudnya bukan kata belasan tahun, kalau 4-5 tahun pun, terutama sekali mereka yang berumur 2-3 tahun pun saya nak fokus. Sebab rupa-rupanya zaman moden ni mereka dah ada penyakit yang telah dikenal pasti, seperti obesiti, seperti masalah fatty liver. Masya Allah, kalau dengar cerita ni sekecil umur 5-6 tahun, ni masalah-masalah nak kena diabetes dah nampak, belasan tahun dah tahu. Obesiti tu dah dahsyat-dahsyat lah kan sekarang. So kalau kita biarkan mereka, Masya Allah, kita yang bertanggungjawab. Sebab tak salah budak-budak kecil, mereka tahu apa, betul tak? Okey, itu dia. Semoga hidup anda dunia ini bahagia, akhirat anda syurga. Saya doakan semoga anda sentiasa dalam keadaan tenang dan boleh senyum sokmo. Dan kalau boleh, let go lah apa-apa yang negatif. Jadikan supaya boleh feel good all the time. Yeah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.